Namaku Janu. Aku seorang anak miskin yang hidup sebatang kara. Aku hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari sekolah. Kedua orang tuaku meninggal sejak aku berumur 10 tahun. Dulunya aku adalah seorang anak yang berasal dari keluarga berada. Tetapi keadaan berubah sejak aku kehilangan kedua orang tuaku yang meninggal karena kecelakaan. Karena kondisiku yang sekarang inilah membuatku sering dibuli di sekolah. Aku boleh duduk di sini nggak? Saat yang lain bercanda, tertawa, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Di sisi lain, aku selalu menghabiskan waktuku sendirian, tanpa seorang teman. Bu, yang ini harganya berapa, Bu? 5.000. Oh, boleh deh satu, Bu. Ya, makasih ya. Menunjuk dia, kalian jangan iri ya. Ya. Bener nih. Ya. Kalau begitu, Janu, ya, kamu kan sangat menonjol di bidang fisika. Bagaimana kalau kamu ikut Olimpiade fisika? Saya siap bersedia, Pak, buat ikutin Olimpiade. Yakin? Yakin, Pak. Siap ya? Siap. Saya dukung loh kamu. Ya, Pak. Kasih. Ya. Ya, Pak. Serius ya? Iya, Pak, siap. Oke, baik, ini untuk sekolah kita nanti saya daftarkan Janu. Kalau gitu, Janu bisa minta nomor HP-mu? Bisa, Pak. Nah, bel sudah berbunyi. Maka saya akhiri dulu ya, ya pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat tuh ya. Ya, Pak. Tetap menyenangi visi terima kasih. Caper banget sih jadi orang, emang bisa itu kalau dia ada fisika dasar. Thank you.
ngerjain tugas belum? Belum nih, suruh si Julen aja kali ya. Boleh, ayo ayo. Woi Julen, ganti mas gue. Menurut aku, kamu harus laporan buat mereka ke BK, Kak. Iya sih, aku juga punya rencana untuk ngambil kali ini ke BK. Nah, karena aku juga capek nih, terus aku pengen biar mereka terlibatnya juga. Nah, ayo, makasih ya sarannya, Sandra. Ini mending mati sekalian aja. Thank you.
Kawin. Udah, udah. Ayo. Oh, iya. Apaan sih? Tuh, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga dong.